Jadi saya nak jelaskan kepada semualah, video-video yang saya pakai itu adalah video-video lama. Jadi kita bukan nak buat kat situ. Saya pun tahu ni video lama. Baru-baru ini viral berkenaan seorang lelaki bertanjak yang bertindak mengumpul dana bagi membina sebuah jambatan untuk kegunaan orang awam di satu lokasi di Sabah. Kutipan lelaki tersebut yang berjaya mengumpul lebih RM1 juta dalam tempoh masa yang singkat telah mengejutkan orang ramai. Malah liputan yang meluas berkaitan kejayaan lelaki ini telah tersebar di media sosial. Susulan dari itu, sebuah akhbar tempatan telah mengeluarkan satu kenyataan berkenaan lelaki bertanjak itu yang didakwa sebagai skamer. Berikut adalah rakaman lelaki bertanjak tersebut menjelaskan perkara sebenar. Semalam misi rakyat keluar dekat berita Sinar Harian tapi negatif, yang mengatakan bahawa saya ini skamer lah. So saya faham apa yang berlaku sebenarnya. Sinar Harian ni dia nampak konten ni viral, ini boleh jadi berita. Tapi malang sekali dia tak interview saya, dia interview YB di Sabah. So dia pun tengok video, eh ni tempat dia ni, kan dah ada jambatan, kenapa buat kutipan pula. Jadi dia pun bagi pendapat, jangan terpedaya dengan mamat bertanjak ni. Jadi sebenarnya saya tak kisah, saya tak kisah apa yang Sinar Harian buat, dan saya tak kisah apa jawapan YB. Yang penting kita tak buat salah. Jadi saya nak jelaskan kepada semualah, video-video yang saya pakai itu adalah video-video lama. Jadi kita bukan nak buat kat situ. Saya pun tahu ni video lama. Tapi kita bagi gambaran bahawa situasi macam ni masih ada di Sabah dan juga Sarawak. Bukan YB-YB dekat sana tak berusaha. Berusaha, tapi peruntukan nak sampai kepada kawasan pedalaman yang mungkin berapa orang di penduduk, jadi mungkin dikemudiankan. Jadi sebab apa, Sabah ni besar kan, Sarawak besar kan. Jadi bila peruntukan tu ada, so dia kena diagihkan kepada seluruh Sabah. Jadi ada kawasan yang didahulukan dan ada yang dikemudiankan. Tapi kesianlah kepada mereka yang dikemudiankan, nak menunggu je. Okey, tak apa. Sebab itulah apa saya tanya kepada orang ramai. So bila saya dapat tahu situasi Sabah Sarawak macam mana, dan kawan-kawan saya dekat sana pun dok bagi tahu, memang betul kawasan-kawasan pedalaman banyak juga yang tak ada kemudahan macam ni. Even elektrik tak ada, air tak ada pun ada juga dekat apa Sabah. Okey, jadi saya pun bertanya kepada orang ramai, nak tak kita buat misi ni. Dan ramai orang komen, jom, apa lagi, jom. Dan so hari pertama dapat 200,000, hari kedua dapat total 400,000, lepas tu hari seterusnya tu sekarang ni dah 1 juta lebih. So saya akan ke sana pada 7 hari bulan. So benda pertama yang saya kena buat adalah bertemu dengan pemimpin-pemimpin di sana. Okey, YB-YB wakil rakyat. So saya nak tanya pendapat, saya nak belajar, saya nak ceritakan tentang apa benda yang kita buat ni, supaya YB-YB di sana faham dan bantu kita orang. Sebab kita bukan nak bergerak sendiri tau, ataupun kata kita lebih baik. No. Saya tak tahu apa yang YB punya kerja. Saya cuma tahu saya punya kerja sahaja. Jadi kepakaran saya, kepakaran dan orang-orang lain ni yang terlibat ni, kita gabungkan untuk support kepimpinan YB-YB di sana. Sebab YB-YB di sana mungkin dah minta peruntukan untuk bina ni tapi tak dapat. Jadi kami datang bagi sokongan. Ada peruntukan ni, jom kita buat. Jadi terima kasih banyak-banyak, kita jumpa di Sabah.